Halo para pasutri yang dicintai Tuhan dan Anda yang menyiapkan diri untuk suatu saat hidup berkeluarga, terus kita rayakan anugerah kehidupan. Amin. Saya ingin mengajak untuk Anda untuk merefleksikan tentang relasi dalam hidup berumah tangga suami istri. Saya pernah merefleksikan atas dasar pengembalaan saya yang saya tulis dalam buku Cinta Itu Give and Give. Saya sekarang ada di Kota Wonogiri, tepatnya di Taman Plinteng Semar. Ini pinggir jalan besar masuk ke Kota Wonogiri dari Kota Solo. Nah, saudari-saudara, pernahkah Anda melihat pertandingan tinju? Pertandingan tinju itu saling pukul dan nilai dihitung dari 1, kerasnya pukulan, 2, intensitas, artinya kuantitas pukulan, jumlah pukulan yang dimelesatkan, dan yang ketiga, syukur kalau bisa memukul sampai KO. Nah, dengan itu pertandingan dimenangkan. Saudari-saudara, mungkin suatu saat kita pernah terjebak dalam menghayati relasi suami istri dengan seperti orang bertinju. Jadi bertanding, berlomba, bermusuhan, saling mematikan. Mungkin ada mengatakan, enggak Romo, enggak begitu. Iya, ada kasus-kasus yang seperti itu. Jadi ingin mengalahkan pasangan tentang prestasi, tentang etos kerja, tentang relasi yang banyak, tentang kenal dengan siapa, dan seterusnya. Sangat mungkin terjadi. Padahal, saudari-saudara, tentu fatal kalau kita menghayati hidup perkawinan dengan memasukkan aspek pertandingan, aspek bersaing konkurensi. Padahal nilai perkawinan atau hidup berkeluarga, hidup berpasangan adalah penyerahan diri, mengosongkan diri, persembahan untuk pasangan supaya bertumbuh dalam kebahagiaan dan kesempurnaan hidup. Bahkan bahasa Jawa itu mengungkapkan garwo itu sigaraning nyawa, belahan jiwa, separuh nyawa adalah pasangan. Teman seperjalanan, sahabat sejati, dan seterusnya. Aku yang lain ya, aku yang lain, dia adalah aku yang lain. Jadi dia adalah aku. Saudari-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika itu terjadi, maka sangat fatal sesungguhnya. Atau itu menjadi bibit kalau tidak diwaspadai akan bertumbuh dan menjadi keretakan. Banyak pasangan yang dalam hidupnya karena konkurensi, karena persaingan, karena saling ingin menang, kemudian membuat kesepakatan-kesepakatan yang bahkan kaku dan menjadi beban bagi satu terhadap yang lain. Dan kemudian dari sana menuntut dengan sanksi, dengan reward. Jadi sangat tidak nyaman. Dan kemudian sebelum tidur dievaluasi apa saja kekuranganmu. Bukan diapresiasi, tapi dievaluasi apa saja kekuranganmu. Saling serang untuk menutup hari. Sangat tragis sebenarnya. Jadi kurang lebih kemudian satu terhadap yang lain itu menjadi pengawas, menjadi juri, menjadi hakim garis, menjadi wasit. Dan itu sangat tidak sehat. Saya kenal dengan seorang bapak yang mempunyai 2 anak kecil. Bapak itu lebih tepat disebut bapak rumah tangga. Biasanya kan ibu rumah tangga ini bapak rumah tangga. Karena tiap hari memelihara 2 anak, memasakkan untuk si baby, kemudian belanja di pasar, dan ibunya yang sekarang aktif menjadi pekerja yang hebat. Kalau ibunya melakukan itu karena dia enjoy dengan cara itu, alasannya sekarang waktumu pak untuk gatek ke anak, untuk membesarkan anak. Karena alasannya lucu, aku sudah 9 bulan menggendongnya dalam perutku. Aku sudah capek dan sekarang giliran bapak untuk membesarkan anak.
si ibu merasa tidak perlu untuk mengambil bagian lebih jauh daripada apa yang pernah ia lakukan. Nah, tentang hal-hal ini, saya ingin mengatakan beberapa hal yang sudah saya catat dalam buku karangan saya beberapa tahun lalu. Pertama, dalam membangun rumah tangga, pembagian tanggung jawab memang baik untuk dilakukan, tetapi tidak boleh kaku. Artinya, semangat dibalik itu adalah kelancaran hidup dan kebahagiaan keluarga. Kasarannya kebahagiaan pasangan. Bonum conjunctum. Yang kedua, tidak ada pembagian tugas yang adil. Tidak ada tugas yang adil, tanggung jawab yang adil. Dan tidak perlu. Dan buang saja. Jangan pernah berpikir soal pekerjaan yang adil. Karena hidup berkeluarga tidak berprinsip pada keadilan. Tidak berprinsip pada saling secara seimbang.